sana. Balik ke desa. Minta tolong Made untuk mengantarmu ke desa. Lihat tu. Siap, Kuanan. J. Ken-ken kabar pasukan. Kini J. Pasukan Subeliu ngalahin. Dedaran masih kuangan. Amunisi masih subekuangan. Ken-ken caranya jani J. Do sing jadi kerane. Iraga harus tetap menjalan. Puniki atur. Ampura tiang lagi. Bedil tahwin tulung dasa. Yang kenang sisane. Bang senjata apa sing? Apa bang tiing gen? Kirago harus tetap ngalih persenjataan. Kuali ingat Iraga harus ngastiti pangiragaman keselamatan. Tuh gen ini hidang raga nyalanang jani. Buat apa mandi? Toh nanti kita keringat lagi. Lagi pula tidak ada perempuan pun di sini. Mandi tak mandi siapa yang tahu? Badan kita ini tahan air. Saya nama suara Om Asta Mahabayaya.
Haron tinggal 2 hari perjalanan. Sekarang hampir gelap. Saya minta bantuan kepada kalian. Apakah kita terus bergerak atau istirahat di sini? Tapi ingat, ini desa sangat miskin. Makanan tak ada mencukupi untuk pasukan kita. Sebagian harus berangkat sore ini. Sebab kondisi perjalanan akan terasa berat. Dan sebagian J yang memimpin. Besok pagi harus sudah berangkat. Jika bergerak malam, itu lebih aman. Kita harus memikirkan pengintaian dari udara. Kita tak tahu apakah kita melewati jalan terbuka. Untuk itu, sepertiga dari kalian berangkat sore ini. Terutama pasukan yang membawa senjata berat. Yang berangkat besok pagi adalah pasukan yang dapat bergerak cepat. Tapi ingat, begitu dekat desa Pesagi, saya larang keras pasukan untuk masuk ke desa itu sebelum kita datang bergabung. Siap. Niki, J. Eh, kantun ngedas-ngedasin bedil. Perjuangan selama ini, dirage sarang bedil pun Niki, berjuang bersama-sama. Man, ulin tuni ngudik bedil kan? Ingat, J, ya keluarga. Ik selalu ingat jak keluarga, J. Tapi ik masih memikirkan kemerdekaan Indonesia sareng rakyat-rakyat Baline sami. J. J nya tuang keluarga. Ik ngelah masih keluarga. Ngelah kurnan. Ngelah panak. Apa bin kurnan sedang beling? Tuh dengan ik sebat kurnan beling bakat kalain. Ibon rage ken-ken masih kabar nih. Masih ingat kan ibu? Kini saya berada di pihak yang berseberangan. Dan saya yang berada di hadapan saya adalah ibu. Istri dari sahabat saya, Murah Rai. Seandainya saja Murah Rai tidak bersikeras untuk menyerahkan dirinya, tentunya ini tidak perlu terjadi. Kata-kata Tuan bertentangan. Tuan sudah menangkap saya. Buat suami saya berubah pikiran, berubah jalan, berubah nasib. Tuan tidak akan pernah berhasil. Dan saya juga tidak akan pernah menyesali pertemuan kita sebelum ini. Ada Dharma dan Karma di sini.
Karno itu sangat keras kepala. Tidak ada gunanya membela kehendak dia. Saya di sini untuk mencegah peperangan lebih lanjut dari gagasan gilanya. Mencegah lebih banyak orang berkorban untuk itu. Lakukanlah apa yang harus Tuhan lakukan. Saya tidak mencari kebenaran. Saya hanya melakukan dharma saya. Lakukanlah juga dharma Tuhan. Bapak berada di posisi yang tidak tepat. Tapi apa salahnya jika Bapak mendukung kami untuk perjuangan? Bapak akan dikenal sebagai pahlawan. Apa Bapak bahagia jika nantinya Bapak dikenal sebagai pengkhianat bangsa? Sudah banyak, Pak, pengkhianat bangsa. Mereka ibarat musang berbulu domba, mengatasnamakan rakyat untuk merdeka, tapi apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Saya tahu, Bu Lasti. Saya berada di persimpangan, tapi saya tidak mau dikenal sebagai pengkhianat bangsa. Sampai di sini persahabatan kita. Dan tidak ada lagi persaudaraan di antara kita. Ngurah Rai! Memang tidak mudah untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Masih panjang perjalanan kita untuk memerdekakan Republik Indonesia. Tapi saya, I Gusti Ngurah Rai, sebagai pemimpin markas besar, akan tetap berjuang untuk Indonesia. Sekarang saya perintahkan kepada seluruh pasukan, kembalilah ke daerahmu masing-masing. Jaga kemerdekaan ini. Saya percaya kalian semua adalah putra-putra pilihan Bali. Untuk itu, sekarang kembalilah ke daerahmu masing-masing. Temui anak istri dan keluarga kalian. Sampaikan salam saya kepada mereka. Desa ini, dan Desa Marga.
Sampai.